subkategori provinsi. Dan pemenangnya adalah... Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Selamat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita mulai dengan subkategori Putra Duta IPRA Humas dan pemenangnya adalah selamat kepada saudara Rinaldi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai Putra Duta IPRA Humas 2022. Sekali lagi selamat kepada saudara Rinaldi selaku pemenang subkategori Putra Duta IPRA Humas. Bapak Ibu, mari kita saksikan video dari saudara Rinaldi. Selama ini mungkin Anda memiliki banyak persepsi terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, jika saya memiliki waktu untuk duduk bersama Anda menikmati secangkir kopi hangat, ini yang akan saya katakan. Komunikasi efektif menjadi bagian dari bangunan organisasi yang sukses. Saya percaya komunikasi memiliki fungsi yang strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetisi ini hanyalah sebagai pendorong untuk kita senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan potensi yang kita miliki. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita berkolaborasi dan bekerja bersama sehingga kita dapat memenangkan hati masyarakat. Itulah tujuan komunikasi publik kita, untuk meraih kepercayaan dan partisipasi publik dalam pembangunan bangsa. Dari apa yang saya lihat, saya nilai para peserta telah menunjukkan kerja keras dan komitmen luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa masa depan komunikasi pemerintah akan semakin baik dan mudah-mudahan citra positif pemerintah akan juga membaik. Persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah akan memberikan dukungan dan energi luar biasa kepada pemerintah untuk bekerja secara serius dan sungguh-sungguh untuk membuat Indonesia maju. Dari dahulu memang semua aktif, tetapi sekarang itu kemana-mana sudah mengikuti ya perkembangan, bukan saja zamannya, tantangan-tantangannya, tetapi juga ilmunya makin bertambah. Saya mengucapkan selamat. Terima kasih sekali lagi atas penghargaan yang diberikan dan semoga IPRA Humas terus maju dan memberikan dampak positif kepada narasi tunggal pemerintahan Indonesia dari pusat sampai daerah sehingga gerakan kita bisa lancar dan terkoordinir terutama di dalam kondisi krisis ke depan yang dunia hadapi. IPRA Humas menang. Selalu ada dalam hatiku cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh.
follow Instagram @layananjakarta.